Assalamualaikum, hai teman-teman. Cuaca di Wuhan udah mulai agak dingin karena musim gugur akan segera tiba. Dan Hanif baru selesai jogging, sekarang kita mau makan mie ayam jamur halal di China. Teman-teman, sekarang kita berada tepat di jantung kota Wuhan. Dan setiap paginya, di sini selalu dipenuhi oleh para lansia. Mereka ada yang berolahraga sesuai dengan hobinya masing-masing, dan ada juga sebagian yang menari. Oke, baiklah, sekarang kita menuju ke tempat sarapan. Di tempat yang sangat strategis seperti ini, ada restoran halal juga loh. Logo halalnya sangat jelas, ada dua lagi. Satu yang kecil, dan satu lagi yang agak lumayan besar. Assalamualaikum. Mau bujiro kemien. Menu yang paling favorit di restoran muslim suku Hui dimanapun tentu saja lamian. Nah, yang dibuat sekarang adalah mie ayam jamur pesanan kita.
dan siaplah mie ayam jamur. Ini dia penampakannya, mie ayam jamur, masya Allah. Ini ada jamurnya, kemudian ada daging ayam, ada paprika hijau, dan ada telurnya juga. Masya Allah. Sekarang saatnya kita coba. Bismillah, kita coba mie-nya dulu. Serius, mie-nya lembut banget, kenyal, tapi kalau ditarik nggak putus. Ini spesialnya kalau mie di lamian. Masya Allah. Kita coba ayamnya dulu. Ayam. Nyor-nyorin. Ayamnya agak sedikit tawar, tapi bumbu mie-nya meresap ke dalam ayamnya. Overall kalau menurut Hanif enak. Kalau sedikit asin, Hanif agak kurang suka sih. Dan yang pasti ada jamurnya. Masya Allah. Jamurnya lembut banget, manis dan sangat fresh. Kemudian ada paprika hijau. Paprika merupakan salah satu favorit anime juga sih. Dan ada telurnya. Di restoran ini telurnya menggunakan telur ayam kampung. Jadi warna telur kuningnya agak sedikit oranye gitu. Stamina telur ayam kampung agak sedikit beda lah. Teman-teman pasti tahu sendiri. Masya Allah. Sangat luar biasa. Alhamdulillah habis. Teman-teman kalau makan mesti habis ya. Baba, tu siapa? Ashar, man. Ashar. Ya. Satu, dua, tiga, empat. Ashar, kuat. Okay. Siapa? Ni siapa nari lagi? Saya Gansu le. Gansu, Lanzhou. Yes. Ah, hebat. Gansu. Ini Gansu. Ini Gansu. Lanzhou. Wow. Siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian sharing dari kita, semoga bermanfaat. Bagaimana pendapat teman-teman? Kalau ada masukan, silakan tulis saja di komen. Saya Hanif dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.